Humas memegang peran penting mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, HAM, yang memiliki peran strategis dalam peningkatan kualitas publikasi kinerja satuan kerja. Hal ini disampaikan oleh Kepala Divisi Permasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tony Nainggolan, saat membuka kegiatan penguatan kehumasan, Selasa, 14 Mei 2024. Bertempat di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Kegiatan ini menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya diantaranya Pranata Humas Ahli Muda Sekretariat Jenderal, Muhammad Zakaria dan Direktorat Jenderal Imigrasi, Zainuddin Dimas. Kemudian, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Agus Wijayanto Nugroho dan Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network sekaligus pemimpin redaksi Warta Kota Domude, Ambarita. Informasi yang kita sampaikan. Keterbukaan informasi publik yang saat ini sudah kita laksanakan. Tentunya informasi-informasi yang disampaikan oleh instansi khususnya kita di Kementerian Hukum dan HAM itu jelas harus informatif dan sebagainya. Itu agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tentunya bukan merupakan informasi yang mungkin hoax dan sebagainya. Nah, selain itu juga informasi itu jangan sampai menimbulkan sengketa. Nah, cocok karena Pak Agus ini nanti akan saya bacakan sedikit profil beliau. Ini sangat berkaitan. Nah, mungkin tidak berlama-lama. Khawatir juga Pak Agus ini ada kesibukan yang lain karena tadi pun kesini mungkin ada acara dulu dia. Jadi agak sedikit tertunda kita mulai, tapi nggak apa-apa. Kita bisa langsung masuk ke laporan kinerja yang berusaha dibenarkan tone positif dari satuan-satuan kerja sambil mengurangi yang tone negatif, mengurangi bullying yang negatif terhadap instansi. Next, Bapak Ibu, apa ada yang sudah sering menggunakan kecerdasan buatan? Sudah sering? Buat apa Ibu, misalnya? Cari informasi ya. Adakah yang dari bidang keprotokoleran misalnya? Tahun buat saya persambutan sudah mulai pada saat itu kan? Satu-satu. Sudah membuatkan satu. Bahkan pantun pun secara tipe mereka bikin pantun. Buatkan saya pantun bahasa Melayu bisa. Artinya Bapak Ibu sekarang kita berhadapan di era kecerdasan buatan yang kadang-kadang mereka lebih cerdas dari kita. Dan dalam konteks ini tentu Bapak Ibu